Iriana PP Busu, suami. Emak-emak yang menghina ibu negara Iriana Joko Widodo sambil meludah berinisial ENS di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, diperiksa setelah ditangkap. Polisi menyebut emak-emak itu terindikasi mengalami gangguan jiwa. Hasil pemeriksaan terhadap pelaku dan saksi-saksi terindikasi bahwa pelaku mengalami gangguan jiwa, kata Kasat Reskrim Polres Muna Ibtu Alamsyah Nugraha saat dimintai konfirmasi. Alamsyah mengatakan pelaku selama ini terobsesi dengan sosok Presiden Joko Widodo. Dari keterangan yang diambil, pelaku beranggapan Presiden Jokowi menyukainya. Ia mengungkapkan pelaku sengaja mengupload video di akun sosial medianya dengan tujuan agar Iriana Jokowi melihatnya. Ia berharap melalui video itu Iriana Jokowi sakit hati. Pelaku menganggap ibu Iriana sebagai saingan karena pelaku sangat menyukai Pak Jokowi, jelasnya. Ini istrinya Bapak Presiden, Sanita, orang-orang cantik toh, bandingin sama Iriana. Iriana udah mati pula, makanya makan hati terus dia sama saya. Dan kan Presiden Iriana Pepe Busu udah mati pula. Lepek-lepek sama aku, muka tua, muka berak, mati aja. Merujuk hasil pemeriksaan sementara pelaku yang terindikasi mengalami gangguan jiwa, maka polisi akan melakukan observasi kejiwaan terhadap penghina Iriana Jokowi.